Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Semarang meluncurkan aplikasi layanan elektronik pajak daerah sistem jaringan online Lek Paijo Rabu siang. Peluncuran aplikasi pajak tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Layanan tersebut diharapkan dapat memudahkan para wajib pajak membayarkan kewajibannya. Wali Kota Semarang menjelaskan, dengan layanan ini diharapkan sekitar 555.000 wajib pajak bisa memanfaatkan. Aplikasi ini juga memutus rantai birokrasi menjadi lebih singkat, sehingga para wajib pajak bisa dari rumah dan kantor melihat jumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, kita tahu kalau kemudian 550.000 wajib pajak di Kota Semarang yang harus berurusan dengan Bapenda, maka diperlukan sebuah langkah-langkah strategis. Kreativitas untuk kemudian bisa memangkas jalur birokrasi, mereka cukup dari rumah, dari kantor, atau lewat handset mereka untuk memastikan sistem-sistem pembayaran yang ada. Dan ini kemudian ditangkap oleh Bapenda, Pak Yudi, meluncurkan program namanya Lek Paijo, layanan elektronik pajak jaringan online. Ya, artinya masyarakat tidak perlu datang ke kantor Bapenda untuk kemudian dia ingin menanyakan status pajaknya atau cara pembayarannya atau informasi yang lain, mereka bisa langsung lewat aplikasi online. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Yudi Mardiana menjelaskan, aplikasi Lek Paijo dibuat agar memudahkan wajib pajak. Mereka tidak perlu menunggu dan antri ketika mencetak salinan PBB dan PBHTB. Aplikasi ini merupakan salah satu pilot project. Nantinya layanan tersebut akan diterapkan di setiap kecamatan. Pilot project ya, jadi kita kan punya customer service. Keluhan masyarakat itu seperti apa? Nah, dijawab di sini customer service-nya. Menyampaikan bahwa kebanyakan orang itu bikin salinan SPT PBB. Kemudian BPHTB, nanti terjawab di aplikasi Lek Paijo ini. Dan nanti bisa dari rumah ataupun dari kantor bisa membuat salinan. Kalau selama ini kan minta salinan kita datang ke Bapenda. Tapi nanti ke depan tidak harus datang seperti itu. Mempermudah pelayanan masyarakat dan ujung-ujungnya yang mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan pajak Kota Semarang. Tutuk Carita melaporkan.